Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Apa kabar saudaraku yang beriman? Semoga kita tetap diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Kali ini saya akan membagikan satu amalan pengasihan. Ilmu ini diijazahkan oleh Ummu Haryanto. Kata beliau, jika target terkena ilmu ini, maka akan sulit untuk disembuhkan. Karena ilmu ini sifatnya sangat halus, maka cara kerjanya pun cukup halus. Bahkan, saking halusnya, si target tidak merasa kalau dia terkena ilmu pelet ini. Lalu, bagaimana kita bisa mengetahui kalau si target sudah terkena ilmu ini? Menurut pengalaman kita, target akan datang kepada Anda dan mengungkapkan perasaan kepada Anda tanpa ada rasa malu sedikit pun untuk mengungkapkan isi hatinya kepada Anda. Jika sudah demikian, maka hentikan mengamalkan amalan ini. Banyak sahabat kita yang sudah berhasil dan menuju ke jenjang pernikahan berkat mengamalkan ilmu ini dan tentunya dengan atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baiklah sahabat, berikut ini adalah amalannya dan juga tata caranya. Bacalah surat Yusuf ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Idh qala Yusufu li abi ya abaiti inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar. Ra'aitukum, sebut nama target Anda, bin atau binti nama ayahnya, li sajidin. Doa tersebut dibaca 3 kali, 5 kali, 7 kali, 11 kali, bahkan 21 kali. Terserah Anda mau pilih yang mana. Setelah itu langsung tiupkan ke telapak tangan kanan Anda dan usap ke wajah dan seluruh tubuh Anda. Kerjakan setiap selesai sholat 5 waktu. Insya Allah orang yang Anda tuju akan segera mendatangi Anda. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian ilmu yang bisa dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga ilmu ini dapat memberikan Anda manfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.